Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini berpetualang bareng tetangga ya di depan rumah. Kita mau nyari hewan-hewan unik yang ada di alam ini, teman-teman. Semoga ada beberapa spesies ular atau spesies hewan lainnya yang kita dapat dan kita bisa edukasikan ke teman-teman semua. Ikutin terus video ini. Nah, apa itu? Wih, coba kasih lihat Chandra. Nah, ini namanya Calotes versicolor, teman-teman. Dia kadal invasi, asalnya dari luar negeri, tapi udah banyak di Indonesia. Yuk. Ini senternya. Mana? Ada lagi nih. Wah, ternyata ada lagi nih, teman-teman. Calotes lagi. Oke. Nah, itu Calotes lagi bobo. Wah, banyak banget ya. Oke. Mana? Biasa. Nah, wah, kecil banget. Ambil aja. Jangan gigit lu. Nah, masih kecil banget itu. Kalau tes versi color. Tuh. Mana reptil, mana? Gede. Ih, baunya bau musang. Tuh, mereka jalan ke arah Kampung Nanggela. Ya, agak-agak ini. Mau siapa di bawah itu? Bahaya. Berbahaya, berbahaya. Ayo orang sini, kita. Itu kan orang aja. Oh, ini bisa lah. Mancing ini. Nggak ikut gua. Sama. Itu sarang ular. Bambu. Sarang rudut. Mak. Kenapa gua ini sampai di Kalau dari sini.
Mana? Wih, hari menemukan ular ahitula prasina atau ular pucuk atau biasa disebut juga ular janur, teman-teman. Wah, tuh udah dewasa ya. Gede banget, terus gimana ini caranya biar dapat? Ayo Budi naik. Ayo semangat. Pakai grab stick. Pakai grab stick, tepok. Berani nangkap enggak Budi? Jepit sih bisa, cuma kasihan. Ntar kecemet. Nah, sebenarnya sih tepok ke bawah juga bisa, Amar nangkep. Di bawah aja Amai. Nah, di bawah, jadi Ari ngedorong ini, ngedorong ke depan. Budi. Bongkeng, nangkep bongkeng. Pegang gitu? Iya, pegang. Ayo. Pelan-pelan. Deh. Kencang juga gak apa, kencang dikit gak apa. Dikit aja, dikit kencangnya. Terus. Wah, terus. Wah, tuh, geng. Nah, oi. Itulah prasina. Oh, kok dilepas? Gede loh. Nah, agresif dia. Gede banget ya. Gak apa-apa, pegang ekornya aja. Taruh, nih, ayo. Sini. Tuh, teman-teman tuh. Dia kalau defense kayak gitu ya. Ngeluarin. Tolong senternya jangan di senter. Oke. Nih, salah amat sih. Nah, itu teman-teman. Wow. Kok nggak fokus ya? Bentar ya. Nah. Nih, ahitula prasina. Keren banget. Dia kalau defense ngeluarin kayak garis-garis putih gitu ya. Di sininya nih. Headway. Tuh. Amazing. Oke, kita amankan buat Wei. Ah, itu ular prasina atau ular pucuk atau bisa disebut juga ular janur. Ini max size, teman-teman. Udah maksimal ya panjangnya. Wow. Yuk, tangkap. Kurang majuan dikit. Ininya mana? Mas ngeri mas. Pakai kayu palanya. Nah, gini nih. Sabar dong. Hit. Video mas. Hey. Kela. Ih, keren. Akhirnya dapat juga jumbo lagi. Yuk, diamanin. Bisa gini nih cara ngamaninnya. Ini. Nah, tekan dikit aja, nggak usah kenceng-kenceng, pakai perasaan. Mana ya, bentar. Oke, sini majuan, ini kurang rata. Nih. Nurut dong, lagi dikit. Tangkep, Keng. Palanya, Keng. Nah, ya udah. Anggap palanya ya. Nah, awas kena gigi, oke. Nah, sip. Tangkap badannya juga pegang. Kasihan dia soalnya kalau nggak dipegang. Nah, setelah mendapatkan ular ahitula prasina atau ular pucuk, teman-teman lanjutkan perjalanan untuk mencari spesies ular lainnya. Semoga mendapatkan jenis yang berbeda, biar kita bisa edukasi ke teman-teman yang nonton semua. Tidak mematikan tapi berbau. Oh iya, lupa. Tadi tuh ularnya nggak berbisa ya. Tapi dia bau, kata Vigo. Baunya kayak batang pohon muda dibejek-bejek. Nah, kita mau masukin area kuburan. Assalamualaikum, lalu kubur.
Assalamualaikum Mbak Kubur. Yuk. Assalamualaikum. Ya, Mbak Kubur. Siapa itu di belakang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Wah, nemuin kalotes lagi bobok, teman-teman. Bobok cantik, jatuh dia. Wah, ini teman-teman rupanya hari menemukan bunglon surai atau bunglon asli Indonesia. Wah, mana Ri? Bentar Ri. Oh, di sini dia. Ternyata dia hobi tidur di pohon, teman-teman. Karena dia arboreal ya. Oke, tangkap Ri, boleh. Nah, nah, ini teman-teman bunglon surai. Wow, agresif banget ya. Tuh, lihat tuh. Berbeda dengan kalotes. Kalau kalotes tuh bukan asli hewan Indonesia ya, tapi kalau Broncocella jubata ini atau bunglon surai asli Indonesia, wajib dilestarikan. Oke, kita bawa untuk sampel edukasi. Ri, bawa. Oke, jalan. Nah, teman-teman, ini ada yang melihat ular pucuk. Ular apa? Wow, oh ini baru. Ambil. Oke, itu sama kayak intelijenis, cuma beda jenis. Nah, wow, nggak apa-apa. Ah, pegang langsung palanya, Mai. Jangan. Nah, jangan lihat tuh. Coba. Wah ini apa ya? Kok kayak beda? Gak apa-apa, tapi sama tali pitik cuma beda dia. Lebih bagus dia. Oh, sama aja sih, cuma lebih gendut. Lebih gendut. Ini tali pitik. Masukin. Oke. Okay. Ah, Hari. Mantap. Ini tempat awan. Ular. Ular. Menyetel aku. Badannya dulu. Nah, badannya. Terus jangan dilepas dulu ya. Jangan lepas dulu badannya. Jangan ya. Oh, udah dilepas. Udah. Nah, Amar ini ngelihat tali picis, teman-teman. Lulu. Wow, amazing. Nah, tangkap Mai, tangkap. Nah, jangan kepalanya dulu, santai. Boleh sih, bisa nggak kepalanya? Bismillah. Wow, arahin ke badan. Nah, susah itu kalau begitu. Kaki bawah. Nah, turun ke bawah. Terus sampai kaki. Tek kaki baru, ini tahan sama sepatu dikit. Tahan bawah. Angkat aja sepatunya. Nah, injek pelan-pelan. Kalau nggak itu bisa. Jangan dijepit tapi. Kelamaan ya. Nah, widih. Wih, mantap.
Wih, apa tuh? Burung kasuari. Apa kakak tua? Coba senterin yang lebar. Nggak kelihatan senterin yang lebar. Wih, penampakan burung kasuari. Di Bojong ada burung kasuari. Wih, mantap. Sayang punya orang. Wah, itu apaan tuh, Ri? Wah, ular tuh, Ri. Ular apa tuh? Wah, iya ular siput. Tangkap, Ri, tangkap, Ri. Kabur nggak dia? Aman sih itu ular siput, teman-teman. Ini adalah ular siput atau Pareas carinatus, teman-teman. Wah, gendut banget ya dia. Wah, ini udah masuk usia dewasa, teman-teman. Max size-nya dia 60 cm ya, tapi jarang banget yang sampai 60 cm. Wow, amazing nih. Dia salah satu ular yang rata-rata ya jinak dari alam, dan memang dia tidak bisa menggigit manusia. Nyul-nyul doang biasanya. Dia makanannya siput. Bisa dikasih makan siput tanpa cangkang juga, tapi pada umumnya rata-rata kalau lihat di Google, di YouTube itu makanannya siput taman atau siput yang ceper. Oke. Okay. Kita masukin untuk sampel edukasi. Nah, tuh teman-teman ada ular lagi tuh. Ini ular apa keburu kabur dia? Nah, keburu kabur. Tarik dikit, jangan-jangan buru-buru nariknya. Ini nih rada ke sini. Nah. Tuh. Nah. Jangan pas tengah-tengah rada ke tengah. Rada ke tengah. Susah kayak mending sini, Mai. Pegangin badannya. Nah. Lah. Ya, ngeri amat ini. Gak ada.